Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini hari Minggu, tanggal 26 November 2023, pukul 8 pagi. Lalu lintas di JPL 29 Duku Beringin Slawi kondisinya lumayan padat karena setiap hari Minggu ada pasar dadakan dan banyak orang berjualan di sebelah timur rel perlintasan. Informasi hari ini ada KLB yang akan melintas. Untuk penjelasan apa itu KLB sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Untuk KLB yang akan melintas pagi ini yaitu KLB Balas atau Kricak. Seperti apa wujud kereta apinya? Langsung saja kita simak video berikut ini. Perlu teman-teman ketahui, kereta api Balas merupakan kereta api yang gerbongnya mengangkut batu kerikil. Seperti ini wujud kereta apinya. Untuk posisi lokonya saat ini menghadap ke belakang teman-teman dengan membawa 10 gerbong. Kereta api ini melintas pada pukul 7 lebih 35 menit dan melanjutkan perjalanan ke stasiun Kota Tegal. Pukul 11 lebih 40 menit, kereta api ini kembali ke arah selatan. Untuk jumlah gerbongnya masih sama, yaitu 10. Tapi untuk posisi lokonya kali ini menghadap ke depan teman-teman, berbeda dibandingkan ketika pas berangkat tadi pagi. Oke, sampai di sini saja informasinya. Jika kalian suka pada video ini, jangan lupa like, komen, dan share. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Tetap utamakan keselamatan. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.